KPM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Salam sayang semua. Apa khabar murid-murid Cikgu Uji yang ada dekat luar sana? Kembali bersama Cikgu Uji pada hari ini dengan satu lagi topik yang best. Ha, apakah topik yang best tu? Jom sama-sama dengan Cikgu Uji pada hari ini. Sebelum Cikgu Uji teruskan, Cikgu Uji nak bawakan satu kisah, satu cerita tentang bunga. Okey. Bayangkan satu hari anda diminta untuk ke kedai membeli bunga. Okey, anda jumpa dua bunga ini. Okey, satu bunga ini anda lihat warnanya sudah pudar. Kemudian kelopaknya juga dah banyak yang gugur, tinggal sedikit sahaja kelopak. Anda juga dapat lihat bunga ini ada kerosakan pada kelopak dia. Ada serangan serangga yang menyebabkan bunga ini kelihatan tidak cantik. Okey, sedangkan satu lagi bunga, anda lihat bunga ini warnanya lebih terang, kelopaknya lebih banyak, lebih gebu, dan kemudian anda dapat bau, dia lebih harum berbanding bunga yang ini, dia hanya bunga yang kurang baunya. Sementara itu anda lihat bunga ini kelihatan sehat, cantik dan juga segar. Agak-agaknya yang mana satukah menjadi pilihan anda? Bunga yang layu, yang rosak ini atau bunga yang cantik dan segar ini? Cikgu yakin anda akan pilih yang segar, cantik dan harum ini. Inilah nilai yang ada pada bunga ini. Harum, cantik, segar, warnanya terang. Itulah nilai yang orang lihat, yang orang akan tertarik. Kalau ini adalah nilai kepada bunga, bagaimana pula nilai diri anda? Agaknya apakah elemen yang ada pada diri anda yang menyebabkan anda kelihatan cantik seperti bunga ini? Dalam diri kita, kecantikan adalah subjektif. Ada orang yang cantik kerana paras rupanya, ada orang yang cantik kerana penampilannya, dan ada juga orang yang cantik kerana kata-kata dan budi bahasa. Inilah yang Cikgu Uji nak bawakan pada hari ini. Budi bahasa, lambang kecantikan diri. Budi bahasa merujuk kepada tutur kata, tingkah laku, pemikiran, perasaan yang baik kepada orang lain. Apa sahaja yang keluar daripada mulut, maknanya bicara kita, perkataan kita, okey, yang baik-baik itu dikira sebagai budi bahasa. Bukan sahaja tutur kata, malah tingkah laku kita, senyuman kita, gaya berjalan kita, lenggok kita ketika berada di hadapan orang yang lebih tua, tunduk ke tidak kita jalan di hadapan mereka, pemikiran kita pula, bagaimana kita berfikir apabila kita nampak seseorang itu, bagaimana cara kita berfikir, adakah kita berfikir yang baik atau yang tidak baik, itu juga kategori sebagai budi bahasa. Seorang yang mempunyai budi bahasa yang tinggi akan sentiasa menjaga semua perkara-perkara yang Cikgu Uji dah sebutkan tadi. Sebagai contoh, apabila kamu bangun pagi, keluar daripada rumah, kemudian kamu nampak uncle ke auntie dekat sebelah rumah tu, pagi-pagi kamu sapa ataupun kamu ucap salam kepada mereka. Hai auntie, hai uncle, selamat pagi, apa khabar? Itu adalah contoh budi bahasa dengan jiran. Bagaimana pula budi bahasa dengan adik-beradik? Sebagai contoh, kamu nak pinjam barang dengan kakak ataupun abang, nak pinjam pen ataupun buku. Bolehkah kakak, abang, saya nak minta izin nak pinjam buku ataupun pen ini. Kakak benarkan? Itu adalah contoh budi bahasa. Murid-murid yang Cikgu Uji kasihi, pencemaran alam kita pernah dengar. Pencemaran bunyi pun kita pernah dengar. Pencemaran udara kita sedia tahu. Pencemaran budi bahasa, kamu pernah tahu?
Apa itu pencemaran budi bahasa? Pencemaran budi bahasa ialah apa sahaja perkara yang tidak menyenangkan yang lahir dari tingkah laku, pertuturan, perasaan dan juga pemikiran kepada orang yang ada di sekeliling kita. Sebagai contoh pencemaran budi bahasa tingkah laku, kamu dengan ibu bapa. Sekarang ramai anak-anak yang tidak endah suruhan ibu bapa. Contohnya suruh buang sampah, membersihkan rumah ataupun mencuci pakaian. Apabila disuruh, tidak mengindahkan perintah ibu bapa. Itu antara contoh. Bagaimana pula dengan kawan? Apabila kamu bermasam muka, menjeling, berpalingkan muka daripada kawan ketika kawan sedang bercakap. Dengan adik-beradik pula macam mana? Hari-hari bergaduh, berebutkan permainan, berebutkan remote TV dan sebagainya. Itu adalah contoh pencemaran budi bahasa tingkah laku. Dari segi kata-kata pula, ini adalah realiti ketika kamu berhadapan dengan kawan-kawan. Dalam perbualan, ada yang mengeluarkan perkataan yang kasar, kesat, memaki, mengejek. Betul kan? Itu selalu berlaku di kelas ataupun di sekolah. Sementara di media sosial pula, ada yang menggunakan bahasa-bahasa yang mengejek. Dalam komen tu, dia ejek ataupun menghina kawan-kawan di dalam posting-posting mereka. Ini antara contoh-contoh pencemaran budi bahasa yang berlaku zaman sekarang. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Murid-murid, ada beberapa ciri orang yang berbudi bahasa. Yang pertama, mereka murah dengan senyuman. Apabila mereka berbual, bercakap, berkomunikasi, mereka akan sentiasa melimparkan senyuman yang manis yang menyebabkan kita rasa sangat senang untuk berkomunikasi dengan mereka ini. Yang kedua, sentiasa bercakap dengan sopan. Semua perkataan dan tutur kata yang keluar dari mulutnya sangat senang dan enak didengar. Yang ketiga, suka menolong orang di sekeliling. Mereka ini sangat peka dengan keperluan orang di sekeliling, sentiasa membantu tanpa disuruh. Yang keempat, belajar untuk ikhlaskan diri. Apabila membantu, elak daripada mengungkit atau menyebut semula bantuan yang telah diberikan tadi. Yang keenam, bersabar dalam semua situasi. Saat mereka ini diuji, mereka ini diduga dengan suatu perkara yang berat, mereka sentiasa bersabar. Dan yang ketujuh, positif. Sentiasa berfikiran positif. Apabila mereka menerima ujian tadi, mereka sentiasa berfikir, oh, tidak mengapa, saya bertahan kerana saya yakin bahawa akan ada sesuatu yang lebih baik akan berlaku pada masa akan datang. Nak rasa diri disayangi oleh ibu ayah? Nak rasa dihormati oleh rakan-rakan? Nak tak rasa disenangi oleh cikgu-cikgu? Cikgu Uji ada rahsia yang Cikgu Uji nak kongsikan kepada kamu semua. Dengan rahsia ini, kamu akan menjadi orang yang berbudi bahasa. Ada 5 rahsia tau. Pastikan bila anda dah tahu rahsia ini, amalkan kelima-lima ini setiap hari dalam percakapan dan pertuturan kamu seharian. Yang pertama, ucapkan terima kasih. Ringankan mulut untuk mengucapkan terima kasih atas perkara-perkara walaupun perkara itu kecil. Sebagai contohnya, ucap terima kasih kepada kakak yang telah berikan telefonnya untuk dipinjamkan kepada kamu. Terima kasih kakak kerana pinjamkan telefon kepada saya. Ucap juga kepada adik yang telah berbuat baik pada hari ini kerana dia diam dan senyap tidak mengganggu kamu ketika PDPR. Macam mana? Ucapkan terima kasih adik kerana adik baik je hari ini apabila kakak PDPR tadi. Ucap terima kasih kat mak. Terima kasih mak sebab masakkan makanan yang sedap untuk kami sekeluarga. Kepada ayah,
Terima kasih ayah kerana belikan saya aiskrim pada kawan-kawan. Terima kasih awak kerana awak telah menjadi rakan yang baik dan melayan saya dengan baik selama ini. Dengan cikgu-cikgu? Macam mana nak cakap? Terima kasih cikgu kerana mengajar kami pada hari ini. Ha, ringankan mulut untuk mengucapkan terima kasih. Dengan mengucapkan terima kasih ini, dia akan menjadikan anda seorang yang berbudi bahasa. Yang kedua, ucapkan perkataan maafkan saya. Ha, setiap kali, contohnya anda ingin menyampuk perbualan kawan-kawan, ucapkan contohnya begini. Maafkan saya, boleh saya mencelah? Ha, kalau nak minta diri daripada kawan-kawan, daripada kumpulan perbualan tu macam mana? Maafkan saya, boleh saya undur diri dulu? Senang kan? Okey, apa lagi contohnya? Maafkan saya, boleh saya tumpang lalu? Okey, ataupun maafkan saya, boleh saya pinjam buku ini? Ataupun nak tanya dengan cikgu, tak faham apa yang cikgu ajar pada hari tersebut? Angkat tangan. Maafkan saya cikgu, boleh saya bertanya? Rajin-rajinlah sebut perkataan maafkan saya. Itu yang kedua, rahsia yang kedua tu. Okey, rahsia yang ketiga, perkataan sila. Bukan bersila dekat atas lantai tau, tapi sila. Contohnya, apabila kawan nak masuk ke bilik kamu, silalah masuk. Berbanding kamu kata, masuklah. Kan lebih elok, lebih lembut, lebih sopan bila menggunakan perkataan sila. Atau nak jemput kawan duduk, sila duduk. Atau nak suruh adik ambil barang kamu, silalah ambil. Barang yang kamu nak pinjam tadi, gunakan perkataan sila. Perkataan sila ini apabila kita gunakan pada awal ayat, dia menjadi kamu kelihatan lebih sopan, okay? Dan berbudi bahasa. Yang keempat, perkataan tolong. Apabila nak minta sesuatu, nak minta tolong, nak minta bantuan daripada orang lain, ataupun nak memberikan arahan kepada orang lain, gunakan perkataan tolong. Contohnya, tolong berdiri, tolong duduk, tolong ambilkan barang tersebut, tolong hantarkan barang ini ke sana atau ke sini. Jadi perkataan tolong ini, walaupun dia cuma satu perkataan, dia memberikan impak yang menyebabkan orang yang diminta tolong tadi rasa lebih senang, lebih seronok nak membantu, rasa bersedia untuk memberikan khidmatnya. Dan yang kelima ialah perkataan baiklah. Selalu kan apabila ibu bapa ataupun guru menyuruh kamu melakukan sesuatu ataupun memberikan arahan. Okey, contohnya ibu kata, Suzana tolong ambil pakaian di ampai. Apa yang kamu perlu lakukan? Sebaiknya sebutkan perkataan baiklah ibu, berbanding kamu hanya setakat diam. Ataupun kadang-kadang sebut ataupun yelah, kan tak elok kan, kurang sesuai. Jadi gunakan perkataan baiklah. Kalau cikgu yang suruh, contohnya Suzana tolong ambilkan buku ini, baik cikgu. Kalau ayah suruh buang sampah, baik ayah. Sentiasa memberikan respon yang baik dengan menyebutkan perkataan baiklah atau baik. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Murid-murid sekalian, apabila kita makan, apa kesannya? Kesannya ialah kenyang. Apabila kita bersenam, kesannya kita akan menjadi sihat. Makan dan bersenam memberikan kesan kepada diri kita. Begitu juga dengan berbudi bahasa. Apabila kita menjadi orang berbudi bahasa, ia juga memberi kesan semula kepada diri kita. Yang pertama, ia boleh menjadikan lambang yang positif kepada diri kita. Orang yang berada di sekeliling kita akan memberi tanggapan juga yang positif kepada diri kita. Budi bahasa umpama pakaian kita. Budi bahasa yang cantik umpama pakaian yang cantik yang kita pakai. Bila kita berpakaian pakaian yang cantik,
orang di sekeliling kita akan suka melihat kita, akan senang dengan kita, dan orang di sekeliling kita juga akan menjadikan kita sebagai orang yang boleh diharap di sekolah untuk mewakili sekolah. Contohnya, anda boleh menjadi wakil sekolah dalam pertandingan pidato, syarahan dan sebagainya kerana anda mempunyai budi bahasa yang baik. Apabila anda mempunyai budi bahasa yang baik ini, anda akan membawa nama sekolah, nama keluarga dan juga pada diri anda sendiri. Itu pentingnya berbudi bahasa. Yang kedua, berbudi bahasa juga memberikan kesan untuk diri anda disenangi oleh kawan-kawan, oleh adik-beradik, oleh ahli keluarga, sanak saudara. Apabila anda berada dalam lingkungan ini, anda sentiasa mengamalkan budi bahasa, mereka ini berasa sangat seronok untuk berbual dengan anda, bergaul dengan anda, berkomunikasi dengan anda. Kerana apa? Anda sangat memudahkan mereka. Orang yang berbudi bahasa ini, mereka biasanya sangat memudahkan urusan orang lain. Jadi ahli keluarga, kawan-kawan akan sangat senang dengan orang yang berbudi bahasa. Yang ketiga, kesannya ialah memberikan pahala kepada orang yang berbudi bahasa ini. Berbudi bahasa adalah akhlak dan budi pekerti yang tinggi. Jadi pastinya dia akan mempunyai pahala dan ganjaran yang tersendiri. Di mana bagi kita sebagai orang Islam ini, kita perlu mengumpul seberapa banyak pahala kebaikan yang kita buat di dunia ini untuk kita menempatkan diri kita di dalam syurga. Itulah kita punya sasaran ataupun target kita di akhir nanti. Jadi apabila kamu mengamalkan budi bahasa ini, setiap satu perkara kecil yang kamu lakukan ini dengan ikhlas, insyaAllah Allah akan berikan ganjaran yang sebaiknya kepada kamu. Dan yang keempat, kesan berbudi bahasa ini ialah meningkatkan keyakinan diri. Apabila kamu menjaga tutur bicara, tingkah laku dan kamu disenangi, kamu dihormati, secara tidak langsung sebenarnya ia telah meningkatkan keyakinan diri kamu. Orang yang mempunyai budi bahasa yang tinggi ini, dia boleh untuk lebih ke hadapan. Dia boleh menampilkan diri dia dan mempunyai keyakinan yang tinggi. Biasa ada isu dalam kalangan murid, dia kata, "Cikgu, saya kurang keyakinan dirilah." Jadi, mulai hari ini, betulkan budi bahasa yang selalu kita gunakan itu untuk memberi kesan keyakinan diri kepada diri sendiri. Pepatah Melayu ada menyebut, harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Maksudnya, apabila seorang itu telah meninggal dunia, maka dia akan dikenang mengikut perbuatannya. Ini bermaksud dari zaman dahulu lagi, atuk nenek moyang kita telah memberikan penekanan yang sangat besar kepada budi bahasa. Apabila baik budi bahasa seseorang itu, maka dia akan dikenang dengan kebaikan. Namun, jika seorang itu tidak berbudi bahasa, maka dia juga akan dikenang dengan perbuatan tersebut. Cikgu je berikan situasi ini. Contohnya, seorang A ini, okay? A ini seorang yang berjaya, seorang yang hebat. Namun begitu, dia bukan seorang yang suka membantu. Dia bukan seorang yang suka bercakap dengan sopan. Dia bercakap dengan kasar, suka menghina, suka bercakap dengan perkataan yang kesat. Manakala orang B pula, ini orang B. Okay. Orang B ini seorang yang hebat, seorang yang berjaya, sama berjaya dan hebat dengan orang A tadi. Namun begitu, orang B ini adalah seorang yang sangat sopan santun, bercakap lemah lembut, suka menolong orang lain, menghormati perasaan orang lain. Agak-agak yang manakah yang akan sentiasa menjadi ingatan pada kamu? Yang manakah yang kamu pilih nak jadi? Nak jadi macam orang A ataupun nak jadi macam orang B? Dan sekiranya kedua-dua orang ini meninggal dunia, okay, yang manakah yang akan menjadi kenangan yang baik
yang manakah namanya yang akan sentiasa menjadi sebutan yang baik? Maka di sinilah, mulai hari ini, anda perlu pilih untuk menjadi seorang yang berbudi bahasa, kerana berbudi bahasa ini sangat memberikan impak kepada diri anda sendiri. Bukan setakat diri, malah nama keluarga anda, nama sekolah anda, nama kaum bangsa anda dan keturunan anda. Cikgu Uji doakan, Cikgu Uji harap anda dapat sesuatu daripada perkongsian pada hari ini. Cikgu Uji doakan anda semua berjaya dan sejahtera selepas ini. Sekian, terima kasih, jumpa lagi. KP